Halo suster. Halo, apa kabar? Baik suster. Aduh, gak lama lagi kita akan merayakan Natal suster. Kira-kira 10 hari lagi kita merayakan Natal. Iya, cepat sekali ya, tinggal 10 hari lagi. Bagaimana kita untuk mempersiapkan diri untuk menyambut Natal ya Allah? Ya, bacaan-bacaan hari ini mengingatkan kita bagaimana kita harus menyiapkan diri kita untuk merayakan dan menyambut hari raya Natal suster. Bacaannya tentang apa ya Romo? Bacaan pertama ini bercerita mengenai Nabi Elia. Suster pernah dengar? Nabi Elia itu seorang nabi yang memiliki kuasa dalam perkataan, dan dia meminta kepada orang Israel untuk bertobat. Orang Israel pada waktu itu menyembah dewa Baal. Israel diminta oleh Nabi Elia untuk menyembah Allah yang benar. Nah, waktu itu Nabi Elia bahkan berani melawan 450 nabi Baal untuk membuktikan bahwa Yahweh itu adalah Allah yang hidup. Allah yang hidup, betul sister. Nah, waktu itu Elia mempersembahkan kurban, kemudian juga mempersembahkan kurban yang dibakar oleh api dari langit, itulah yang benar. Dan Elia menunjukkan bahwa Yahweh adalah sungguh-sungguh Allah yang hidup. Maka orang Israel diminta untuk bertobat, tidak lagi menyembah Baal, tidak lagi menyembah berhala, tapi menyembah Allah yang hidup. Lalu bacaan Injil juga sudah menunjukkan bahwa kita mengenai roh Elia yang